sebelum menonton, kami harap anda sudi untuk subscribe channel kami. Okay, tekan butang subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi untuk video-video yang terbaru kami akan upload. Okay, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, terima kasih pada yang dah subscribe channel saya ni. Okay, saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Berbanyak-banyak terima kasih pada siapa yang sudi dah subscribe channel saya ni, channel Anak Pelangi, channel suam-suam kuku sahaja. Okey, channel yang menceritakan tentang arnab hiasan, khususnya arnab daging pun ada juga. Saya cerita sikit lah kan. Okey, hari ni tajuk kita apa? Okey, hari ni tajuk kita berkenaan dengan biasalah pasal arnab. Okey, pasal pemakanan. Okey, ada yang tanya pada saya, Din, boleh ke arnab bagi 100% tanpa hi? Tak nak bagi hi. Okey, tak nak bagi hi, tak nak bagi pellet. Tak nak bagi apa-apa. Bagi semua makanan rumput liar, sayur ke apa benda ke semua. Tak janji tak ada hay, tak ada pellet. Okey, boleh ke tak boleh? Okey, hari ni saya beritahu lah. Okey, saya dah siapkan 10. Okey, 10. 10 risiko. Okey, 10 risiko yang arnab anda berdepan seandainya dia orang tak makan hay dan juga pellet. Okey. Kita terus pada risiko yang pertama. Okey, boleh ke tidak arnab ni makan tanpa hay dan juga pellet? Okey, risiko yang pertama adalah risiko arnab anda boleh terkena masalah kecacingan. Okey, macam mana boleh dapat cacing? Okey, cacing ni boleh datang daripada tumbuhan-tumbuhan liar yang ada. Okey, kita mata kasar tak nampak. Kalau arnab korang tu arnab kampung, kemungkinan tak ada masalah lah. Okey, dia punya sistem usus mungkin dah lasak. Untuk arnab indoor memang kurang sesuai lah. Okey, yang seterusnya nombor dua adalah risiko terkena racun. Okey, risiko terkena racun ni biasa dekat rumput ni bukannya setakat racun je setahu saya kan. Macam-macam bahan kimia kadang-kadang orang buang. Dia buang ni, buang tu. Kadang kita pun tak tahu lah kan. Kadang kita sendiri pun macam contoh kan, kita anu-anu color, kita basuh-basuh color, bam, kita buang dekat rumput dah kan. Betul tak? Lepas tu kita cuci apa-apa bahan-bahan kimia, kita bam, buang kat rumput. Bukannya semestinya racun rumput. Betul lah eh. Okey, itu risiko yang kedua lah. Okey, risiko yang ketiga adalah risiko kena kurap. Okey, dekat rumput dan juga daun-daun liar ni, dia mempunyai orang cakap tu fungus yang kita tak nampak. Okey, dia mempunyai fungus yang kita tak nampak. Jadi arnab ni dia memang makan aja. Okey. So korang bagi dia, kita beranggapan kita bagi makanan asli tu adalah bagus, tapi rupanya sebaliknya. Ada yang cakap dia basuh, dah basuh lah, tak ada masalah apa-apa. Basuh tu untuk pengetahuan korang semua, basuh tu adalah boleh hilang dari segi racun rumpai ataupun racun yang diorang guna dekat kebun sayur. Untuk bahan kimia lain tak semestinya boleh hilang dengan setakat basuh saja. Okey. Lepas tu yang seterusnya nombor 4, risiko kekurangan nutrien dan juga vitamin. Kalau korang tak percaya cakap saya, okey, walaupun saya ni bukanlah ada ilmu sangat pun kan, tak banyak ilmu pun, korang lagi banyak ilmu kan. Saya ni ilmu tak banyak. Okey, kalau korang tak percaya dengan apa yang cakap, apa benda lah dia ni cakap kan, kekurangan nutrien dan juga vitamin, korang boleh cuba. Tak percaya, korang boleh cuba sebulan ataupun dua bulan bagi arnab korang tanpa hay, tanpa pellet, korang bagi daun liar dan juga rumput liar. Kalau korang tak percaya, korang boleh tengok apa masalah arnab korang nanti akan datang. Okey, nombor 5, risiko kesihatan menurun. Okey, bila makanan dia tak cukup nutrien dan juga vitamin, kesihatan dia akan mula menurun. Okey, sensitif dia akan menjadi lebih tinggi, kesihatan menurun, kesihatan menurun, kesensitif makin tinggi. Okey. So, jadi bermasalah. Tak boleh sikit bakteria serang sikit je dia dah boleh senang kolab. Sebab apa? Badan dia tak cukup nutrien dan juga antibodi dia tak dapat bekerja dengan baik. Okey, lepas tu nombor 6 akan jadi terlalu kurus. Okey, terlalu kurus. Dia akan arnab ni, kalau korang nak tahu dia kurus ke tak kurus, korang rasa dekat badan belakang dia. Okey, badan belakang dia, atas belakang dia ni kan, sampai ke belakang, sampai ke tulang belakang dekat belakang dia, hampir dekat punggung. Korang rasa ada nampak macam tulang bergigi gitu. Ha, kalau kau rasa tu maksudnya kurus dia. Dia jangan kita tengok, wah anak aku ni gemuk ni kan, berisi. Korang mesti nak kena rasa tulang tu maksudnya kurus satu arnab korang.
Itu dia akan jadi kurus. Disebabkan apa boleh jadi kurus? Disebabkan dia cacing, disebabkan dia kena kurap, disebabkan dia kena terkena racun dalam badan dia. Lepas tu disebabkan dia kurang vitamin dan juga nutrien. Jadi badan dia akan kurus. Okey. Itu yang nombor 6. Nombor 7, risiko cirit dan juga mati tinggi. Okey, kenapa kena cirit? Ialah dah kena racun, dah kena kekurangan vitamin, antibodi dah kurang, probiotik tak ada, tak cukup dalam badan. So dia akan mula cirit. Biasa arnab cirit lepas cirit 48 jam ataupun 24 jam dia boleh mati kalau tak rawat. Tapi time tu nak rawat dah memang susah, agak susah lah. Biasanya arnab ni kalau dah cirit memang dah susah lah. Sebab apa? Bakteria dia dah berkembang biak dalam perut dia, benda apa semua, dalam usus semua, benda apa semua. Lepas tu korang bau nak baik kan, yang payah lah. Kat situ lah dia masalah dia tu. Okey, lepas tu nombor 8, bila dah cirit dan juga mati, maksudnya umur pendek lah. Kan, umur pendek lah. Bila umur pendek, orang dah modal banyak-banyak, berarnab, beli mahal-mahal, lepas tu mati. Nak jimat ni pasal, mati. Kan, macam mana? Tak ada. Orang cakap tu, berarnab, apa yang bestnya? Kalau berarnab sekejap, dia dah mati. Lepas tu beli lagi, berarnab, mati. Lepas tu beli lagi, kita buat benda yang sama, mati. Okay. Jaga, guys. Jaga kesihatan dia. Pemakanan dia jaga. Okay. Jangan disebabkan nak jimat. Memang kita nak jimat. Okay. Berarnab ni, walaupun korang bagi dia makanan yang mahal, korang beli daripada kita, tak adalah mahal sangat pun. Tapi dia still murah. Tapi dia still murah. Jangan terlampau ada yang nak jimat sangat. Sampai tak nak bagi pelet dan juga hei, nak kena bagi ni. Kalau macam itu boleh lah anak kampung. Anak pedaging pun tak boleh tahan kalau macam itu. Kan? Anak kampung mungkin boleh lah. Orang boleh anak kampung. Tak nak bagi pelet dan juga hei, boleh anak kampung. Itu dia boleh tahan. Orang bagi dia benda semua, sayur ke benda apa ke, semua dia bedal dia. Tapi tu bukan jaminan untuk dia tak mati kena cirit. So itu setakat tu sampai nombor 8. Okey, kita ada 2 lagi. Okey, yang ke-9, risiko kembung dan juga mati. Samalah tadi macam cirit. Yang tadi cirit dia tak ada kembung. Yang ni dia kembung lepas tu dia mati. Kembung, kenapa kembung? Masalah banyak sangat dalam usus dia. Bakteria baik tak ada, probiotik tak ada, prebiotik tak ada. Semua masuk benda raw, benda raw masuk. Kan, kadang-kadang bahan raw yang masuk tu dalam badan tu belum tentu lagi dia punya badan dia tu boleh proses dengan betul. Okey. Lepas tu yang terakhir, arnab ni kalau korang terlampau banyak lagi terlampau banyak sangat kita bagi dia, ajar dia makanan liar seperti mana habitat asal dia, dia akan menjadi liar. Dia akan kembali menjadi liar. So sebagai contohnya macam ginilah, korang tengok Kalau korang tak percaya, cakap saya kan, yang daif ni, yang tak ada ilmu, yang banyak kekurangan saya ni. Okey, korang pergi zoo. Okey, korang pergi zoo. Korang tengok diorang punya, saya ambil contoh, harimau dengan singa. Harimau dengan singa. Kenapa harimau dengan singa ni, kenapa dia tak zoo, pihak zoo, dia tak macam contoh ambil tangkap anjing-anjing liar ni ataupun kucing-kucing liar ataupun binatang-binatang liar, lepas tu dia bunuh. Okey, contoh dia buat bunuh, memusnahkan binatang tu, lepas tu daging tu kenapa dia tak bagi dekat zoo bagi makan? Macam contoh babi liar ke, dia orang tak tangkap, lepas tu bagi dekat zoo binatang tu makan. Kenapa? Kenapa kuda yang ada, kuda yang mati ke benda ke? Ini setahu saya lah. Kalau saya salah cakap, saya minta maaf lah. Okay, kenapa tak ada macam kuda yang mati ke, daging tu dia potong, dia bagi kat singa dan juga harimau dekat zoo? Kenapa? Disebabkan dia nak jaga kualiti makanan dia tu, supaya binatang dalam zoo tu sentiasa sihat, terjamin dan juga sihat dia punya kesihatan, dia punya pemakanan dia tu. Jadi itulah maksudnya. Itulah yang saya cuba nak sampaikan. Okey. Walaupun macam contoh harimau dan juga singa tu pemakan daging, tapi tak semestinya semua daging dia boleh makan. Pihak zoo tu boleh bagi dia makan. Pihak zoo bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan makanan dia, kebersihan makanan dia, kualiti makanan dia, untuk pastikan haiwan dalam zoo tu betul-betul sihat dan juga selamat. So jadi kita berarnab,
Walaupun arnab tu makan hijauan, tak semestinya hijauan, semua hijauan tu dia kita boleh bagi dekat dia. Asal kita tengok hijau, oh ni daun ni makan, bak tebas, bawa balik makan bagi arnab. Oh ni makan, bak tebas bagi arnab makan. Oh ni arnab makan, bak tebas makan. Kan? So, come on lah guys, kan? Yang cakap tu, buka minda. Saya ni bukannya nak mengatakan saya ni bagus, kan? Tapi orang cakap tu, kita bagi yang baik, anak kita tu akan sihat. Macam contoh saya selalu tekankan, arnab pedaging, bagi arnab pedaging punya makanan. Arnab hiasan, bagi arnab hiasan punya makanan. Arnab kampung, nak bagi makan cara liar, bagi. Tak kisah, tak ada masalah. Tapi kalau bela arnab hiasan, kalau rasa tak mampu nak tampung dia punya makanan, bela seekor ataupun dua. Jangan kahwinkan. Mandul kan? Korang bela untuk suku-suku. Jadi korang boleh bagi dia yang terbaik. Kita mampu bagi dia yang terbaik. Okay guys? So, setakat tu je. Itulah pendapat saya tentang tajuk video ni, iaitu boleh ke tak bagi pellet dan juga hay 100%. Okey, setakat tu je kita untuk tajuk kali ni. Okey, kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okey. Jangan lupa subscribe. Okey, jangan lupa tengok video-video saya yang lain untuk korang dapatkan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Okey, apa-apa kalau tak faham boleh tanya dekat, boleh komen dekat bawah. Okey. Jangan lupa tengok description, kita ada supply makanan haiwan yang terbaik, haiwan arnab yang terbaik untuk anda semua. Okey. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.